wabarakatuh. Oke teman-teman, ini malam lagi overtime, ini kerja malam ya teman-teman ya. Dan ini keadaan di kamar mesin di tempat engine rumah ini, mesin induknya yang sebelah kanan, terus yang ini yang sebelah kiri teman-teman. Dia mempunyai engine 2 ya teman-teman ya, satu engine dia mempunyai 3600 horsepower, satu engine ya teman-teman ya, 3600 horsepower. Dia lagi kerja malam. Cek, halo. Ini chief engineer dari Bangladesh. Nah, ini lagi ngelas. Ada kebocoran. Ya panel kontrol ya teman-teman ya, semua connection ada di sini semua. Nah, ini lagi yang bocor teman-teman ya, ini adalah kapal. Kalau kita nggak was-was, kalau kita kebocoran ini, habislah kapal kita tenggelam. Minta maaf kalau agak bising ya teman-teman ya, banyak ada di kamar mesin bunyi blower keras. Nah, ini dia punya turbo. Lagi ini teman-teman, yang ini dia generator mesin lampu ya teman-teman ya, lagi perbaikan ini, habis di overhaul kemarin. Terus yang itu yang oranye dia firefighting, untuk misal kata ada kebakaran atau gimana kita pakai itu ya teman-teman ya. Ini meja tempat kunci-kunci kalau kita lagi maintenance. Nah, ini dia kompresor untuk mesin angin, untuk mesin angin ya teman-teman ya. Nah, itu dia Josh, atau kalau bahasa dulunya knalpot ya teman-teman ya. Ini kalau kita mau ngidupin mesin ini, kita pakai angin ya teman-teman ya. Nah, itu dia tabung anginnya. Nah, ada 3 ya teman-teman ya, kita buka kalapnya yang merah itu, kita buka semua langsung nyala itu ya. Yang ini dia cooler, ini cooler oli, tapi dia didinginkan dengan air laut ya teman-teman ya. Ini dia pipa air lautnya.
dulu jutaan. Saya terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.